Pemirsa, tiga pelaku begal di Kabupaten Bekasi ditangkap petugas keamanan. Ketiga pelaku masih di bawah umur ini kemudian diserahkan ke Mapolres Metro Bekasi. Kawan-kawan, tadi di sini di bundaran. Inilah ketiga pelaku begal yang masih di bawah umur dan tertangkap oleh petugas keamanan saat melakukan pembegalan. Komplotan begal melakukan aksinya di bundaran Rotary Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat kondisi sedang sepi. Pelaku mengincar korban yang berkendara seorang diri dan ditabrak pelaku dari arah belakang. Aksi pelaku gagal setelah teriakan korban didengar petugas keamanan yang tengah berjaga. Ketiga pelaku pun kabur dan meninggalkan kendaraan yang mereka tumpangi. Setelah dilakukan pengejaran, ketiga pelaku begal yang masih di bawah umur ini pun tertangkap dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian Mapolres Metro Bekasi. Itu masih di bawah umur? Ya masih. Tiga-tiganya? Iya. Terus apa aja yang diamankan, Bang? Ya semacam kayak benda senjata tajam, sama itu dong sih. Celurit itu ya? Iya. Ya, rerumputan, jadi lalah. Larinya ke situ, naik ke atas bukit dia. Di situ kenanya di situ, jadi nggak bisa kemana-mana. Langsung diangkut ke Polres Jepang, Bekasi. Berapa orang, Pak? Kurang lebih 3 orang katanya. Oh, 3 orang. Begal semalam, habis subuhan katanya kurang lebih 3 orang. Itu doang sih. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan senjata tajam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junedi, iNews melaporkan.